Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Arok Pro Audio. Oke, di depan saya ini udah ada grafik equalizer dari Hardwell. Oke, kita buka langsung untuk nomor model serisnya kayak ini lho. Model EQX2231 Plus 31 band dual. Jadi 31 kali 2. Ini stereo lho. Oke, kita buka dulu untuk unboxing grafik equalizernya. Nah, contohnya kayak gini lho depannya. Oke, kita buka. Untuk dalamannya kayak gini. Nah, grafik equalizernya, terus kabel AC-nya juga ada. Terus kartu garansinya ada di dalam sama manual grip-nya. Kita buka dulu. Oke, kita angkat dulu. Oke, untuk kartu garansi dan manual booknya ini lur. Ini manual booknya. Untuk kartu garansinya dual kayak gini. Oke, kita buka untuk barangnya. Lumayan berat lur. Harusnya kita pinggirkan dulu. Oke, untuk reviewnya aku cuma sendirian jadi agak ribet. Nah, untuk barangnya kayak gini lur. Kita buka plastiknya dulu. Oke, akhirnya kebuka juga. Oke, untuk barangnya kayak gini, tampilan dari depannya kayak gini, dari sampingnya kayak gini, untuk belakangnya kayak gini. Nah, cukup lumayan keren. Oh ya, ini kayak mengotak gitu lur, nggak bulat, apa ya? Tekuannya nggak bulat, soalnya ini tutupnya dia persegi. Jadi bagian sininya agak tajam. Untuk bagian input outputnya kayak gini. Ini ada subwoofernya. Untuk subwoofernya ini dia mono. Yang stereo juga ada tapi kayaknya pas kosong. Oke, kembali lagi ke tampilan depannya kayak gini. Untuk tampilan atasnya kayak ini. Ada tulisannya Hardwell. Ini timbel ini. Ini kok timbel. Dekok atau press-pressan. Oke, mantap. Tuh knobnya kayak gini. Oke, untuk video testingnya ada di video satunya. Teman-teman bisa langsung lihat video testingnya. Oke, kayaknya video unboxingnya sampai di sini dulu. Yang mau beli langsung aja ke toko Luna atau ke link Shopee di deskripsi, atau bisa lihat ke IG-nya Arlog Pro Audio juga bisa, atau ke toko Luna. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like sama subscribe-nya, dan jangan lupa komen di bawah bagi-bagi ilmu biar bermanfaat. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton sampai habis, dan terima kasih banyak semuanya. Oke.